Pep Guardiola ngamuk-ngamuk, Real Madrid lebih diuntungkan daripada Man City di Liga Champions. Pep Guardiola ngomel panjang lebar soal perbedaan jeda pertandingan antara Manchester City dan Real Madrid jelang duel di Liga Champions. Guardiola merasa penjadwalan di Inggris tidak membantu City. Upaya City untuk mempertahankan gelar Liga Champions akan mendapat ujian berat dari Madrid di perempat final. City akan tandang ke Santiago Bernabeu di leg pertama pada Selasa tanggal 9 April tahun 2024 malam waktu setempat atau Rabu tanggal 10 April tahun 2024 dini hari WIB. Sebelum menghadapi Madrid, City masih harus memainkan dua pertandingan Premier League. Erling Haaland DKK akan menjamu Aston Villa pada Rabu tanggal 3 April tahun 2024 dan tandang ke markas Crystal Palace pada Sabtu tanggal 6 April tahun 2024. Sementara itu, Madrid tidak akan bertanding sampai menghadapi City. Pertandingan yang dimainkan Madrid sebelum melawan City adalah melawan Athletic Bilbao di La Liga pada Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Usai pertandingan leg kedua melawan Madrid pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024 mendatang, City akan menghadapi Chelsea di Piala FA pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Guardiola pun frustrasi, merasa FA dan Premier League merongrong usaha City dalam mengejar gelar juara di berbagai kompetisi. Madrid punya 9 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi kami. 9 hari, mereka main akhir pekan ini kemudian tidak main lagi sampai pertandingan melawan kami, sementara saya berpikir, oh, tolong beri saya 1 hari lagi. Dengan 1 hari tambahan perbedaannya besar, tapi tidak mungkin. Itulah kenapa, ketika Anda tanya saya soal perubahan jadwal, saya memberi pendapat tapi melupakannya. Saya membela klub saya dan buat klub saya sangat berat main 3 hari sekali. 3 hari, 3 hari, dan klub lain tidak menghadapi situasi serupa. Di Prancis, PSG tidak bertanding di antara 2 pertandingan perempat finalnya. Di Portugal, mereka sering main di hari Jumat sebelum Liga Champions. Mereka FA dan Premier League punya urusan dan keputusannya sendiri. Tapi saya ingin tahu jawaban soal kenapa kami main di Piala FA selalu di hari Sabtu dan bukan Minggu. 1 hari itu perbedaan besar di fase ini dengan banyaknya pemain cedera dan akumulasi pertandingan. Kecaman terhadap Roy Keane yang ledek Erling Haaland mirip striker Liga 2, berlebihan, konyol. Ex-striker Chelsea, Chris Sutton mengecam kritik yang dialamatkan Roy Keane terhadap bomber Manchester City, Erling Haaland usai gagal membobol gawang Arsenal, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024 kemarin. Dalam laga Premier League 2023/2024 pekan ke-30 yang digelar di Etihad Stadium ini, tuan rumah Man City gagal meraih poin penuh usai hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Arsenal. City sejatinya mendominasi penuh jalannya permainan dengan unggul penguasaan bola hingga 72%. City juga melepas 12 tembakan, tetapi hanya satu yang mengarah tepat ke sasaran. Berkat hasil ini, City pun harus puas tertahan di peringkat 3 klasemen dengan poin 64, tertinggal 1 angka dari Arsenal di posisi kedua dan 3 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Haaland mengalami rasa frustrasi saat menghadapi pertahanan The Gunners di sepanjang laga dan ia juga tidak banyak melakukan sentuhan dalam permainan. Inilah yang menjadi pemicu ledekan dari Keane. Seusai laga, Keane meledek Haaland bermain seperti pemain Liga 2. Namun, kini Sutton menilai bahwa ledekan tersebut terasa terlalu berlebihan. Saya pikir beberapa kritik terhadap striker Manchester City Erling Haaland setelah hasil imbang hari Minggu dengan Arsenal terlalu berlebihan. Bukan kesalahan Haaland jika City tidak menciptakan cukup peluang untuknya. Itu bergantung pada pemain seperti Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Bernardo Silva yang mampu menciptakan peluang tersebut. Membandingkan Haaland dengan pemain Liga 2, seperti yang digambarkan Roy Keane di Sky, sungguh konyol. Bernardo Silva, Man City bukan favorit lagi, tapi Manchester City masih punya peluang untuk mempertahankan gelar Liga Inggris. Namun, Bernardo Silva menegaskan The Citizens bukan favorit.
Man City saat ini duduk di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 64 poin. Pasukan Pep Guardiola itu ada di belakang Arsenal dengan satu angka dan tertinggal dari Liverpool 3 poin. Masih ada 9 pertandingan lagi yang harus dilalui untuk bisa melihat siapa juara Liga Inggris di antara ketiga tim itu. Man City masih memungkinkan untuk mempertahankan gelarnya meski bukan favorit. Tentu saja, kami bukan favorit lagi, tapi kami masih dalam perburuan gelar. Kami harus meningkatkan permainan kami, itulah satu-satunya hal yang dapat kami kendalikan dan memenangkan pertandingan serta menjaga semua pemain tetap fit. Jika ingin memenangkan trofi, kami membutuhkan semua pemain kami, jadi kami harus menjaga tubuh kami. Man City adalah penguasa Liga Inggris dalam 3 musim terakhir. Silva DKK di musim ini mengejar gelar keempat secara beruntun. Smeisel, Man City mestinya main lebih berani lawan Arsenal. Manchester City ditahan Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. The Citizens dinilai harus bermain lebih berani melawan The Gunners. Bertanding di Stadion Etihad, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024, Man City bermain imbang 0-0. Dalam laga itu, City amat dominan dengan torehan penguasaan bola 72,5%. Soal percobaan, Man City mampu melepaskan 12 tembakan tapi cuma satu yang mencapai target. Sementara itu, Arsenal mampu 6 kali menembak dengan 2 percobaan mencapai sasaran. Man City dinilai oleh ex-kipernya, Peter Schmeichel, tak banyak melakukan variasi untuk mencoba membongkar pertahanan ketat The Gunners. Saya pikir Manchester City seharusnya lebih berani dan memberi tantangan pada permainan bertahan Arsenal. Mereka melakukan hal yang sama selama nyaris 90 menit dan itu memberi Arsenal kepercayaan diri lebih. Bagi Man City, ini merupakan laga dengan skor 0-0 pertama setelah 75 pertandingan kandang. Terakhir kali mereka mencatatkan skor serupa saat ditahan oleh Crystal Palace pada Maret tahun 2022. Dengan hasil imbang ini, City kini tetap menempati posisi ketiga di klasemen Liga Inggris dengan raihan 64 poin. Mereka berjarak satu angka dari Arsenal di posisi kedua, dan berselisih 3 poin dari Liverpool di posisi pertama.